Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya ya. Untuk berikutnya kita nggak usah lama-lama, langsung saja saya akan buat tutorial kembali ya, buat video untuk panjenengan semuanya, yaitu service speaker ACR ya, ACR klasik ya, 1580 klasik ya. Oke, ini voice coilnya atau spoolnya 3 in. Ini kerusakannya daunnya ya kawannya, ini sobek karena mungkin udah tua jadi sobek ya. Dan nanti saya ganti semuanya saja, yang saya ganti ada spool, daun speaker, dan juga dampernya, semuanya saya ganti supaya jadi seperti baru kembali ya. Langsung saja kita bongkar, langsung kita sobek saja ya, kita sobek langsung. Oke, sudah kena. Dan kita ambil kabelnya dulu ya, kita sobek juga bagian sini supaya cepat ya, tidak kelamaan. Ternyata spoolnya juga gosong kawan ini ya. Ini spoolnya masih ori ini. Tapi karena daunnya sobek dan juga dampernya lemes, jadi spoolnya juga kebakar ini ya. Iya. Oke, kita nunggu solder panas dan kita lepaskan ini. Kita lepaskan dulu kabelnya. Oke, sudah kena ya. Dan kita buang ini spoolnya karena udah kosong ya. Dan kita bersihkan ini juga spoolnya ya. Langsung potong saja. Oke, seperti ini ya. Sudah kena semuanya. Kita ambil bekasnya ini ya. Sudah kena. Kita bersihkan ya. Oke, saya gunakan ini ya. Dampernya yang kecil. Dan daunnya aku pakai yang ini ya, kulit jeruk ini. Tebal. Tebal ya, kita ukur pas apa tidak. Oke, tepat sekali ya. Jadi sini nempel, sini pas nempel ya. Oke, ini pas banget. Dan kita coating dulu daun speakernya ya, supaya lebih kuat ya. Oke, kita ganti spool pakainya ini ya, WS103 ya. Ini supaya karakternya mid low ya, midnya kenceng ini ya, lownya juga ada. Oke, kita pasang saja. Jangan lupa dipaskan ya, sini ya. Oke, di anu dulu, diukur ya untuk kedalamannya. Seperti biasa. Oke, dibengkokkan seperti ini. Oke, kita masukkan dan kita pelintir, kita tarik ke atas supaya nyangkut. Kemudian kita tekuk ini ya, alhasil seperti ini ya kawan ya. Oke, ini berarti ketebalan besi yang pinggir ya, yang putih tapi yang pinggir. Dan ini besi yang putih ini ada di tengah-tengah spool ini, begini ya. Oke, berarti untuk ke atasnya sisanya segini, ke bawahnya juga segini sama ya. Oke, kita pasang langsung.
ketinggian pas gini ya. Dalamnya pas. Oke, kita lem ya. Kita aduk lem dulu, pakainya biasa ini. Nah. Perbandingan 1:1 ya kawannya. Sudah cukup segini. Kita panasi. Untuk yang sini kita pakai lem ini ya. Dan kita putar ya. Oke, seperti ini. Oke, sudah rata. Kemudian kita pasang ini daun speaker, tapi kita lem dulu ya. Ya, bagian atasnya. Dan lihat bagian bawah ya, halus ini ya, rapi sekali. Oke, oke. Sekarang kita kasih lem bagian atasnya ya. Supaya rapi, kita panasi ya. Oke, sudah rapi. Kemudian kita pasang sponnya ya. Sudah selesai dan kita tindih pakai speaker yang besarnya sama. Oke, kita cari speaker yang besarnya sama. Oke, kita tindih ya dengan yang satu merek ini. Oke, biar kering dulu ya. Sekarang kita pasang kabelnya ya, kita bor dulu. Oke, dan kita besarkan lagi menggunakan kunci L.
Oke, dan kita aduk lemnya, kita lem saja langsung. Oke, kita tunggu lem kering ya. Oke, ini sudah kering dan kita ambil gentelnya. Oke, kita cek. Halus ya kawan ya, halus sekali dan kenceng ini. Kenceng karena daun baru dan kita lihat lem-lemannya. Ya, lemnya halus ya. Bagian bawah, bagian daun kedamper ini ya. Halus semuanya, rapi, sangat rapi ya. Oke, seperti speaker keluaran dari pabrik ya. Kemudian kita tutup. Oke, kita tutup ya, pakai tutup. Nah, harusnya ini tutupnya lebih kecil ini, supaya vokalnya kelihatan lebih jelas. Kita ganti aja yang tutup lebih kecil ya. Oke, kita pakai lem kuning aja ya. Kita tindih pakai plaher. Ya, kalau udah kering kita coba langsung ya. Sudah kering ya, dan ini saatnya mencoba. Ya, kita hidupkan powernya. Oh, belum dimasukkan listriknya. Kita hidupkan HP-nya ya. Kita buka volumenya. Oke, ya sudah jadi suaranya, mid-nya kenceng sekali ya, karena ini dipasang ini sepul yang untuk mid ya. Demikian ya proses penggantian down speaker untuk speaker ACR klasik ya 15 in. Mudah-mudahan berguna untuk panjenengan semuanya. Dan saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.